بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، كتاب كتاب menyebutkan di akhir pemaparan kita tadi apa yang disampaikan oleh Al-Hasan dan perkataan Nuh alaihissalam kepada kaumnya. Faqultu istaghfiru rabbakum, aku berkata kepada mereka, bersikfarlah kalian kepada Tuhan kalian, innahu kana ghaffara, sesungguhnya dia Allah maha pengampun. Yursilis sama'a alaikum midrara, Allah akan menurunkan kepada kalian hujan yang bermanfaat. Wayumdidukum bi amwal, Allah akan membukakan kepada kalian pintu-pintu dunia, memberikan kepada kalian harta benda, wabanin dan keturunan, wayaja'allakum jannati wayaja'allakum anhara, dan memberkahi ladang-ladang kalian, sawah-sawah kalian, kebun-kebun kalian. Jadi usaha kita akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu pula kefakiran akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak apa? Istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini jawaban dari sang penanya, bahwasanya insya Allah dengan istighfar itu, dan ini diperkuat dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man lazama al-istighfar," barang siapa yang memperbanyak istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja, Allah akan menjadikan untuknya jalan keluar dari masalah yang dihadapi, wa min kulli dhiqin makhraja, dan dari kesempitan itu solusi baginya, wa razaqahu min haitsu la yahtasib, bahkan ia akan mendapatkan rezeki dari jalan yang ia tidak sangka-sangka, insyaallah. Wallahu a'lam.